Nah, hari ini kita melihat kolom bioflok 3 hari sesudah aplikasi CN Ratio 15. Busa atau buih sudah terbentuk dan sudah mulai halus. Hari setelah aplikasi menggunakan sumber karbon yang berasal dari gula pasir. Ini terlihat perbedaannya dengan sumber karbon yang menggunakan molase. Biasanya molase terlihat agak coklat. Lihat buihnya banyak dan bersih. Biasanya kalau buih yang mengandung bahan organik TOM itu kotor. Ini terlihat putih bersih. Ini rencana akan ditebar udang faname. Ini kolamnya berada di luar atau skala outdoor.